Alhamdulillah selesai bersama Ustaz dengan punya guru-guru kita program Maulid Akbar kat Masjid Muaz bin Jabal kat Setiawangsa. InsyaAllah kita jumpa lagi pada tahun depan, insyaAllah. Jom kita pergi Maulid Darul Murtadha bersama Habib Ali Zainal Abidin, insyaAllah. Betapa rindu hatiku, ingin dekat dengan kekasihku. Datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Nabi Muhammad, lalikan السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم يا الله jadikanlah perkumpulan kita pada pada sore hari ini, petang hari ini, sebab untuk mengembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap salawat yang kita baca mudah-mudahan diperdengarkan kepada baginda Rasulullah dan dijawab oleh baginda Rasulullah untuk kita insyaallah. Mudah-mudahan nama kita dihantarkan oleh malaikat di telinga dan diperdengarkan di telinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap langkah yang kita langkahkan mudah-mudahan memudahkan untuk melepasi kepada sirat nanti di hari kiamat. Setiap gerakan yang kita gerakan menuju ke tempat ini dengan bersalawat mudah-mudahan menjadi langkah kaki kita yang dekat dengan baginda Rasulullah nanti di hari kiamat insyaallah. Mudah-mudahan harapan kita dalam perkumpulan hari ini untuk menampakkan kegembiraan akan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lahir di dalam hati dan jiwa kita kerinduan kepada beliau, kecintaan kepada beliau, keimanan kepada beliau, dan juga ingin berjumpa dengan beliau insyaallah. Mudah-mudahan yang hadir dalam acara perarakan pada hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang datang daripada jauh dan juga daripada dekat, mudah-mudahan diberi ganjaran lebih daripada yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang kepada kita dengan pandangan ridha, pandangan rahmah dan pandangan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ini yang merupakan malam 12 Rabiul Awal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat yang paling besar kepada kita dan kepada umat Islam insyaallah. Mudah-mudahan disatukan umat Islam oleh Allah, diangkat bala dan musibah menimpa kepada umat Islam, disatukan hati umat Islam oleh Allah dan dijadikan negara kita negara yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan keamanan ketenteraman dan disatukan umat Islamnya birahmatika arhamar rahimin. Allahumma jama'al hadha jaman marhumah wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'sumah wa la taj'alna wala minna wala hawalaina syaghin wala mahruma. Kalau di hari Jumat ada masa yang kalau orang berdoa dikabulkan doanya oleh Allah, mudah-mudahan masa ini masa kabulnya doa insyaallah. Mudah-mudahan masa ini masa mustajab doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita luahkan dan apa yang kita simpan mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya rabbal alamin. على هذه النية وكل نصال الشامل خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أوكي ني فيديو 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 سيري سيري تكا سكي تكا يوتيوب يوتيوب تكا لا السلام عليكم سير ك مسجد دار مرتضى كنيو كو مچيو سمونا كناجا Tak ready ke? Patut bagi tahu awal lah. Muhammad rafiq bina khaira khalqika jama'. Ya Rabbi
يبكش عند طلعته الحبيبة ويدهش عند طلعته الحبيبة ويدهش عند طلعته الحبيبة ويدهش عند طلعته الحبيبة وإن جن المشاهد لاما لاما Dan apa yang kita dengarkan sebentar tadi mudah-mudahan ditambahkan lagi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal juga insyaallah dianugerahkan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kepada semua yang berusaha untuk menjayakan program pada malam hari ini di Bel Hijrah Masjid Muad Ibn Jabal dan semua rela yang bertugas ahli khidmat Majelis Ta'lim Dar Murtada dan semua dan ungkapan terima kasih juga kepada ashab Nurul Huda jazakumullah khairan jazak barakallahu fiikum ونستمتع إن شاء الله في المستقبل على صوتكم الجميل إن شاء الله الله يجزيكم خير الجزاء ويرفع قدركم جميعا إن شاء الله يا رب العالمين اللهم اجعلنا هذا الجمع مرحومة وتفرقنا من بعده تفرق معصومة ولا تجعلنا ولا منا ولا حوالينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين mudah-mudahan Allah berikan panjang umur kepada orang-orang tua kita fi sihhatin tamma insyaallah Habibana Ali bin Muhammad Sadaf dan semua yang hadir bersama dengan kita itu Abu Latu Syarazi masyaallah hadir bersama dengan karamah yang tepat sebutnya nama-namanya masing-masing Abu Bakar Al-Kaf Musab Al-Bar Ami Mohsin Barawas insyaallah talal fi umrak insyaallah wal baqi am Mustafa Qudsi Datuk okay, yang hadir bersama dengan kita masyaallah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua ganjaran yang besar ya rabbal alamin yang tak dapat disebut namanya mudah-mudahan Allah SWT berikan lebih daripada apa yang kita minta ya rabbal alamin dan mudah-mudahan Allah berikan ganjaran kepada Ustaz Amin Baju Beren sebab datangnya Nurul Huda bersama dengan kita mudah-mudahan yang hadir diberikan oleh Allah SWT hidayah dan taufik ya rabbal alamin mohon maaf bila mana ada kelewatan masa dan juga ada kekurangan hadza sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita dah selesai program Maulid Akbar dekat Masjid Muaz. Alhamdulillah selesai kita punya maulid hari ni. Okey, macam mana bos? Okey tak? Alhamdulillah. Terbaik. Terbaik. So sekarang kita nak balik Shah Alam. Esok kita ada maulid Baitul Saadah dekat Kota Damansara. Masuk nanti kita guna center baru. Alright. Saya doakan supaya orang yang tengok video ni dipermudahkan urusan, dikurniakan rezeki yang halal dan yang paling penting sekali sentiasa diberkati oleh Allah.